Dengan pertandingan si tertinggal pasangan Indonesia saat ini 12-17. Lalu pasangan Thailand mencarkan serangan Bap Jongko. Oh, Kedan kali ini. Ya, smash crush bukan oleh Leo. Bap Jongko tadi yang dituju gagal memberikan bola. Ya, sempat kita saksikan Kedan bertukar raket karena memang pada saat melakukan smash tadi raket atau senar raket dari Kedan putus.